Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo Sobat Si Jawara apa kabarnya? Senang dapat berjumpa kembali di channel Youtube UPT KUKM Jatim Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas Anda Jumpa bersa kembali bersama kami dalam acara Bincang Jawara UKM Persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan Jawar UKM, yaitu Bapak Marjono. Selamat datang, Pak Marjono. Selamat datang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bahagia. Alhamdulillah, luar biasa bahagia. Oke, Pak Marjono, ini silahkan bisa memperkenalkan diri, Pak. Namanya asalnya dari mana dan produknya apa? ini? Ya, terima kasih kepada UPT KUKM Jawa Timur. Ya, saya perkenalkan nama saya Marjono. Dari beji Pasuruan. Pasuruan. Ya luar biasa. Produknya apa ini Pak Marsono? Uh, produk saya dengan brand Maramke, jadi rajanya oleh-oleh Maramke. Gitu. Okay. Uh, kemudian uh, produknya di sini ada rambak kulit sapi, ada rengginan, ada gadung, ada tempe, ada yang banyak uh, itemnya. Okay. Gitu. Variasinya banyak sekali nih ya Pak Marsono ya. Yeah. Bisa dijelaskan nih Pak, apa latar belakang memulai usahanya ini dan memilih produknya ini Pak Marsono? Uh, jadi uh, sebenarnya saya ini awalnya dari terpaksa tapi setelah dirasakan <laughs> nikmat juga gitu. Jadi oh. akhirnya ketagihan dan lanjut itu. Okay. Uh, okay. Karena saya Awalnya itu adalah karyawan ya dari uh, mm -hmm. saya sudah 24 oh, tahun kerja di perusahaan. perusahaan. Ya, jadi uh, waktu itu juga saya juga menduduki posisi dari manajer produksi pernah, engineer pernah, ya PPIC Wih. pernah, jadi operasionalnya perusahaan mm -hmm. di sana. Uh, tapi karena ada permasalahan di perusahaan, mm -hmm. perusahaannya pilot tidak dapat sangon, akhirnya mm -hmm. saya harus berpikir ada usaha mm -hmm. apa. Walaupun karena ya. uh, mm -hmm. saya sudah bercerita jadi pengusaha dan kebetulan okay. mungkin uh, Allah memberikan ada jalan ada supaya jalan. saya bisa nah, ya. perusahaannya pilih tanpa pesangon Oh gitu iya. jadi awalnya ya memang ada keterpaksaan sudah zona nyaman sebelumnya iya, menjadi iya. sebuah karyawan iya. sampai pada level manager akhirnya iya. karena sebuah permasalahan mau nggak mau mengembangkan sebuah produk ya iya, beberapa iya. produknya adalah cemilan ini Oke iya. kalau namanya sendiri nih saya merasa enggak asing dengan maremke itu tadi maremke ya marem ya, maremke ini filosofinya jadi maremke itu dari bahasa jawa yang artinya marem itu puas marem puas ya, itu ya. karena okay, saya okay. aslinya dari ponorogo mas hmm. ya jadi saya di ponorogo okay. orang jawa maka mirip maremke ini uh, puas jadi saya berpikir bahwa hmm. dengan setelah uh, makan produk saya atau membeli produk saya akan puas. Jadi, okay. uh, apa -ki. kemudian di sini ada kasih tagline-nya lagi, nikmatnya uh, uh, semakin marem. Jadi, semakin uh, diri yeah. awal membeli dari harganya, dari servisnya, dari yang lainnya sudah marem. Setelah dibuka, dimakan, rasanya enak, tambah marem di hati. Oke, okay. jadi namanya ini ada filosofi tersendiri, yeah. Pak ya. Jadi yeah. tidak hanya menjual produk, tapi menjual kenikmatan juga nikmatnya iya, dari iya. produk yang iya, iya. dihasilkan oleh Pak bukan Majo, cuma produknya tahu. aja, jadi nanti Servisnya juga ya, pelayanannya, okay. komunikasinya, luar biasa, biasa. ya sehingga iya. uh, tercapai customer satisfaction ya, kepuasan okay, pelanggan kepuasan dari sehingga dari situ iya. kan repeat ordernya akan betul itu yang paling penting, iya. jadi bagaimana supaya konsumen itu mau kembali lagi iya, itu ya, kan. iya. luar biasa. Kemudian uh, produknya ini saya lihat ada beberapa varian, Pak ya, bisa disebutkan variannya apa saja, kemudian bahannya apa saja itu Pak uh, jadi ada varian uh, yang ini ada rambak kulit sapi ah, ada rengginan rambang. rengginan itu ada rasa udang ada cumi-cumi kalau yang hitam ini cumi-cumi okay, ya, ya okay. ada yang terasi ada yang bawang kemudian ada, ada tempe kripik itu ada balado okay. ada rasa jeruk juga ada original kemudian okay. ada gadung ada kemplang Palembang. Jadi saya mendatangkan dari Palembang langsung produknya, Oke. kemudian dari kentang udang di sana. Ada kentang udang. Dari sekian banyak varian ini mana yang paling populer? Yang Apa? paling populer ada Jadi tiga. Ya. Yang pertama adalah rambak sapi, kemudian pertama tempe kripe, ya. ya tempe kripe sama rengginan. Ada sama tiga varian ]nya. itu yang Oke paling populer. Kita ramin. lihat di sini ada rambak ini. Kalau dari rambaknya sendiri ini bagaimana eh, proses produksinya, Pak? Jadi saat ini saya e, prosesnya bukan dari awal, jadi saya ngambil okay. namanya krecekan gitu deh saya beli hmm. dari produsen, kemudian saya beli kreceknya, iya, ya kreceknya yang, yang siap okay. goreng, saya beli hmm. itu. Kemudian saya goreng. Dari dia goreng hmm. itu saya awalnya trial ya karena memang hmm. saya belum tahu ya uh, prosesnya seperti apa. Saya mencoba-coba sampai habis berapa kilo kalau bicara okay. bicara ya juga ada biayanya. Hmm. Tapi saya yakin bahwa saya, saya bisa. Dari situ hmm. saya bisa ada temperatur kontrolnya. Jadi oh, saat ya, ini okay. setiap saya mau uh -huh. masukkan produk saya pakai temperatur kontrol okay. yang. Ultra itu semuanya manual atau ada yang proses pakai mesin saat teknologi ini khusus? Manual. Masih Tapi ini okay. ada proses kelanjutan yang sudah pakai alat. Sudah pakai alat. alat. Oke. Okay. Okay. Jadi, bahan-bahannya ini sudah dipilih sebelumnya. Iya, benar, benar. Oke, ram... Eh, tadi rambaknya itu ada proses khusus nggak untuk mengetahui? Oh, ini rambaknya memang kualitas bagus, sehingga Oke, okay, saya pilih yang ini. Jadi saya saat ini sudah kerjasama dengan produsennya, saya sudah okay. membuat suatu perjanjian kalau produk nyanti saya ambil tidak bagus hmm. saya kembalikan, kembalikan. karena okay. saya sudah ada komitmen seperti itu jadi hmm. eh, apa eh, bisa menjamin ke sana. Okay, jadi, jadi nanti akan juga menjamin keberlangsungan daripada eh, brand merek yang menurut saya yang Oke, okay, jadi Meskipun tidak memproduksi dari awal, tapi Pak Marjoni betul-betul menjaga bagaimana kualitasnya yeah, ya produknya yeah. dipilih dari produksi yang khusus, yang, khusus yang, bagus, yang bagus ya. ya. Yeah. Oke. Okay. Saat ini dalam proses produksi ada berapa pak karyawannya? Karyawan ada lima. Lagi, ada lima. Ya, ada lima oh, yang luar rumah. biasa banyak Jadi, ini ya. Yeah. Ya karena produknya juga banyak ini. Semua karyawan meng ya mengawal satu produk atau seperti apa itu, Pak? Uh, sekarang karena saya itemnya banyak hmm. dan saya sudah supply ke banyak tempat jadi di sini okay. sudah ada schedule produksinya, sudah ada skedul uh, produksinya. Jadi saya sudah menerapkan manajemen yang kayak di perusahaan walaupun enggak 100% karena masih kecil jadi tapi hmm. uh, sudah ada ordernya kapan, harus dikirim, barkah hari hmm. ini harus mengerjakan apa, jumlahnya berapa, nanti kalau sudah selesai uh, ganti hmm. ke schedule yang okay. lain misalnya. Oke, oke. Kalau kemudian dari segi pemasaran nih Pak, untuk saat ini pemasarannya online, offline atau kedua-duanya? Jadi metodenya saya pemasaran ada, ada dikunjungi sama mengunjungi. Kalau dikunjungi dan mengunjungi itu. Di rumah ada gere walaupun di rumah besar, sudah ada grenya ya, okay, luar jadi, biasa uh, ada misalkan orang yang ingin mendapatkan suatu camilan atau hmm. mungkin oleh-oleh untuk keluarga atau orang yang tersayang yeah. dia sudah bisa datang ke gere ke rumah saya sudah kemudian dipacang ada, di etalase-etalase gitu ya, ya. etalasenya kemudian ada kartonnya jadi ada ada yang karton kecil ada hmm. yang karton besar tinggal budgetnya dia mau beli apa atau mungkin berapa di oke oke nah di masing-masing varian itu tadi berapa lama proses selama produksinya jadi kalau kapasitas saya diproduksi sampai satu hari itu bisa satu kental satu jadi hari untuk bisa satu ya kental. saya sudah di masing-masing produk uh, untuk item semua yang sama oke okay, sama jadi misalkan yang nanti yang 50 sama. kilo hmm. rengginan 50 hmm. kilo rambak insya Allah hmm. bisa Senang. jadi setok di toko selalu ada ini ada selalu ada. Oke dengan ya. banyaknya kapasitas itu di toko selalu ada ya. ya, ya. Oke. Oh ya selain toko untuk met, untuk penjualan online dilakukan juga? Penjualan online nggak saya langsung tapi ada resellernya sudah, sudah ada, ada yang reseller di rumah nanti di online. Oh, kan, okay. Jadi saya karena hmm. nggak enggak fokus terhadap onlinenya sekarang okay. saya fokusnya yang di di rumah kemudian ada yang gerainya hmm. itu saya Ngirim ke tempat wisata, pusat oleh-oleh Oh kirim juga, ya, 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 kirim daerah. juga ya, ya? Jadi ini pangsa pasarnya Tidak hanya di Pasuruan ini? Awal pangsa pasarnya tidak ada di Pasuruan. Makan lintas provinsi. Lintas provinsi, ada lintas juga. provinsi. Iya. Iya, luar ya, biasa. Target saya kalau ini? bisa, karena saya punya misi bahwa hmm. uh, saya bisa menjadi uh, pengusaha yang sukses dan berkah, sehingga uh, bisa menyu menyuplai kebutuhan camilan bukan cuma lokal regional tapi sampai global. Sampai global. Cita-citanya Cita ya. ya Untuk sementara saat ini, pak. Eh, saat, saat lokasi ini, terjauh uh, di mana ini? Sampai ke Kalimantan. Sudah, Sudah sampai, sampai ke Kalimantan, ke Kalimantan ya. ya. Oke luar biasa luar biasa itu mereka order kirim ke Kalimantan atau memang juga kirim ke gere-gere khusus di daerah lain? Uh, saya uh, apa itu ada yang order dikirim ke sana okay, ada kadang-kadang uh, orang yang lihat Google waktu itu mungkin kunjung mm -hmm. di Pasuruan Ruan. melihat Google Marmke sana saya tanya mana memang, Kalimantan akhirnya. saya uh, tanya mana Jakarta, Jakarta. jadi tanyanya -tanya okay. di sana okay. Tapi untuk pemasaran sendiri yang lintas uh, Kabupaten atau provinsi tadi Selain di toko jenengan, stok kemana saja ini, Pak? saya saat ini sudah ada kerjasama juga dengan antar UKM. Jadi antar saya UKM karena UKM banyak iya. ikut komunitas-komunitas ya ada oh, iya ada teman yang dari Trenggalek gitu, hmm, iya. ada ada yang dari Kediri ya iya. memasarkan yang arah Trenggalek, Tulungagung, Blitar. Jadi kita barter. Ya, jadi okay. kalau saya membawa produk apa dari Kediri, saya kemudian hmm. ada teman saya yang dari Kediri bawa saya apa, produk saya, saya saling saling memasarkan di sana. Jadi oh saya okay. itu untuk uh, memperbesar jaringan pemasaran di sana. Oh iya wah luar biasa ya. sekali ini. Jadi menjadi pelaku UKM itu tidak hanya berdiri sendiri ya, tapi ya, kita memang ya. harus berjejaring, berkolaborasi. Ya, wah, itu penting sekali, sangat ya, penting, penting. Sekali. penting sekali. Ya okay. makanya saya saat ini uh, juga selain di Beji saya ada komunitas namanya Mayada. Mayada itu ada maju komunitas. jaya dan berdaya Dan kebetulan saya ketuanya oh, jadi Ketua komunitas juga tiamat, ini Wah, ya. Luar biasa Ada berapa anggota komunitas pak? Ada sekitar 100 gitu, ada, ada 100, 100 ya. UKM? UKM Oke itu ya. nanti di komunitas itu apa saja yang ini bisa dilakukan atau keuntungan apa ini kalau sudah masuk di komunitas Jadi dari komunitas itu misalkan kita juga ada pembinaan ya dari Dinas Koperasi, Dinas sebenarnya dari Pemorentan di sana. Jadi ada informasi-informasi informasi ya. yang istilahnya kita dapatkan, kita sharing kepada anggota. Misalkan ada kesempatan hmm. untuk pelatihan di mana kita sharing siapa yang mau ikut oh, ya, dan betul, itu pun betul, kita betul. berusaha untuk bagaimana berbuat adil. Jadi sudah di data siapa nah, yang pernah ikut juga kesana, ya juga gak boleh ikut ke kantian anggota lain ya. Kemudian uh, karena saya saat ini adalah pemasaran yang online oleh uh, apa? offline ke pusat wisata yeah. dan mana teman-teman itu minta dibawa Pak uh, produk saya sekalian dibawa. Yos monggo. Jadi okay. saya sekali yeah. bawa itu bisa sampai 40 item masuk ke situ. Ini kebetulan awalnya. juga seperti ada, ya, ada, ada produk anggota yang dibawa ya, ya. Duriko, patin ini rambak kulit patin, rambak ada kulit patin. Pisan, yeah. ya ada macam-macam. Ada yang hmm. uh, wah wow, banyak ada yang Opak Gambir ada yang di sana juga dan semua produk dari anggota komunitas itu ditaruh di etalasannya Pak Marjono juga ditaruh di etalase saya 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 juga sama edarkan ke tempat pusat wisata oh, jadi sama pemasarannya dibantu yeah. pemasaran juga yeah. ya anggota yeah. komunitasnya oke okay, memang penting sekali memang membuat sebuah kelompok komunitas itu jadi biar berjejaringnya tadi kolaborasinya tadi banyak manfaat yang didapatkan yeah. ya ya yeah. yeah. okay, luar biasa luar biasa Oke, kembali ke produknya Pak Marjono sendiri ini tadi eh, Selama ini ada kendala nggak Pak dalam proses produksinya ini? Kalau dalam kendala proses produksi eh, Waktu kemarin, waktu minyak mahal itu yang ada kendala Waktu minyak iya, mahal Waktu minyak oh oh mahal iya, betul -betul. karena kita semuanya adalah camilan yang butuh minyak Jadi iya, goreng. Semuanya digoreng iya, ya iya. ya Itu, okay. tapi eh, karena kita komunikasi ya Kita komunikasi dengan buyer kita, dengan pusat oleh-oleh, kemudian hmm. Karena bahan bakunya naik, ya, kita harus sesuaikan. Jadi, bukan dinaikkan, tapi disesuaikan. Sesuaikan, uh, bicara dengan baik-baik. Alhamdulillah, sesuaikan ya, itu, itu dari sisi apa, Pak? Harga dari yang tentunya, dari harga. Karena, dari, kita harganya, dari ya. karena kemarin itu minyak naik, plastik Oke. juga naik, plastik juga naik. naik ya. Oke, uh. jadi uh, untuk mensiasati, ya, ada kenaikan permasalahan produksi tadi, yeah. ya bisa disesuaikan ya yeah, dari sisi yeah, harganya yeah, supaya yeah. konsumen juga nggak lari nih tiba-tiba yeah, harganya kok yeah, naik yeah, ini gitu yeah. ya yeah, yeah, yeah. oke okay, okay, baik ceh kemudian berkaitan dengan perizinan ini pak untuk produk Maramke sendiri ini sudah apa saja izinnya yang sudah dimiliki. Saat ini yang uh, kami miliki adalah PIRT, sudah PIRT, ber -PIRT ya uh, untuk okay. produk kami ada 14 item sudah 14 ada PIRT item, semua. masing-masing sudah, sudah ada pirt, ada PIRT semua. semua. Oke. Okay. Ya. Untuk yang nah. lainnya sekarang Kalau yang lagi populer halal ini, halal masih proses. Halal ya, sudah proses, oh, proses ini ya proses okay. ya. sudah submit ya. Submit proses Sudah submit ya. 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 Oke, okay. tapi dipastikan semua prosesnya Alhamdulillah. Mudah alhamdulillah. Ya. alhamdulillah, 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 oke, ya. oke, okay. okay. pemirsa. Uh, saatnya kita coba review produknya. Saya pengen tahu, ini tadi yang produk populernya adalah rambak. Ya, saya ingin tester rambaknya. Jadi, ini kita lihat dari sisi kemasannya, ya, kemasannya sederhana: dari plastik. Ini plastik jenis apa, Pak? PP PP ya, ya Ketebalan propilen. 0,15 Ketebalan jadi sudah tebal, 0,15 ya. sudah ya. sangat tebal ya. Ya. ya Ini bisa melindungi produk Bisa tahan berapa lama ini satu produknya uh, Jadi karena produk camilan itu Rawan musuhnya adalah sinar matahari Yang penting cuacanya betul, dingin itu betul, bisa betul. sampai 6 bulan tidak apa-apa Ini bisa sampai tahap ya. 6 bulan ya, ya. Oke, oke. Apalagi nanti dirubah lagi kemasannya dengan bahan aluminium foil bisa lebih lama lagi ya? Ya, oh sudah. sudah ada rencana, rencana, ya. rencana sana? bagaimana karena saat ini saya membidik segmen pasar menengah ke atas jadi saya, menengah saya menengah sudah survei survei ke tempat-tempat yang segmen menengah ke atas hmm. itu karena di situ cukup bagus lah berpikir saya cukup bagus makanya okay. kemasan yang harus kita lakukan ini bis, jadi nah. review ke depan ya yeah. ke depan yeah berupa untuk sementara ini dengan bah apa, bahan plastik ini e, polipropilena sudah bisa tahan enam bulan kemudian ini seperti yang kita lihat tadi untuk PRT sudah ada komposisinya sudah dicantumkan juga dari kulit sapi minyak nabati yeah. dan bumbu pilihan yeah. oke okay, kemudian nah ini ada mereknya Marmke dari sisi penampakan kita lihat ini wah ini mengembang sekali ini produknya ini kita coba dari sisi rasanya ya, seperti apa ya, ya nanti kesannya apa waktu mencoba silahkan eh. disampaikan bismillahirrahmanirrahim ini pemirsa lihat uh, satu rambak ya ukurannya sedengan Pak ya memang ukurannya dibuat sedengan. ada yang kadang model panjang gitu ya ada macam-macam ada, macam -macam. Yang, panjang, Jadi, ada yang rumah bulat. itu ada ada kebetulan hmm. yang saya bawa yang kotak ya yang kotak oh kota, memang. ada yang panjang juga ada yang panjang, juga. Ada yang panjang okay. juga malah saya sekarang mengembangkan yang segmen lebih kecil lagi ada yang namanya lebih kecil dari ini rambak mini gitu rambak uh, mini karena saya berpikir kalau orang kadang-kadang menggigit itu masih ada yang jatuh ataupun nah. saya berpikir rambak mini kecil langsung sekali, kecil makan langsung 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 langsung. sekali. Ya. Oke, oke. Kita coba dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Empuk. Dan hmm. gurih ya? Yeah. gurih sekali. Coba saya telang. Nah, ini pemirsa, ada yang beda ini. Kalau saya lihat dari rambak yang biasanya saya konsumsi nggak oh. nyeret pak ya, nggak yeah. nyeret, nggak nyantol di tenggorokan gitu ya. Iya. Yeah. Hmm. itu uh, saya juga sering menyampaikan ke orang waktu makan gitu, mm -hmm. saya kasih waktu tester atau apa, langsung minta air oh. ini nyeret ini nyeret ya, Iya. Betul gimana? betul. Lu, kok ini kok beda oh, dari yang lain. dari. Konsumen lain. Yeah. Yang pernah nyoba juga nggak serbeda. ya? Iya. Bukan. Yeah. Bukan mas saja ini. yang menyampaikan situ. Saya sudah sering kali dan saya yeah. saat ini sudah apa. Uh, dikasih eh, tahu hmm. orang oh rambaknya nggak nyereti dan mungkin nanti oh, itu kok bisa itu. seperti itu pak ya itu ada, proses ada ya. prosesnya oh, ada prosesnya proses itu. Wah, ya, ada proses khusus ini rahasia dapur, dapur, dapur itu. ya <laughs> <itu>. <laughs> rahasia dapur yang membuat hmm. eh, nilai lebih daripada produk okay. saya oke nah ya pemirsa betul jadi beneran ini nggak nyereti jadi eh, mengembang sekali juga mengembang sekali jadi saat digigit itu ini ya krenyes kemudian rasanya juga guri ya. gurih kemudian saat ditelan bener nggak nyereti ini jadi suara saya masih normal dan lancar saja ini. Oke, okay, oke. Okay. Nah, eh, ini tadi kan bisa tahan sampai enam bulan ya, Pak. Itu selama ini bisa tahu sampai enam bulan itu dari riset sendiri atau memang sudah pernah diuji coba atau seperti apa? Saya riset sendiri, jadi riset uh, sendiri. Iya, ya? metodenya misalkan hmm. saya membuat kemasan kecil-kecil, okay. uh, kemudian nanti dari jangka waktu berapa itu saya potong, tapi yang hmm. lainnya masih saya diamkan. Masuk nanti berapa ente. lama lagi saya potong, nanti oh okay. ini masih bagus, oh Masuk ini masih bagus, jadi hmm. sampai ekspor ke sana. Jadi ada lagi yang Uh, metodenya ada yang tak taruh di panasan ada yang tak taruh, yang tak taruh, dipasang, yang tak taruh dipasang, di tempat yang dingin. Jadi itu bedanya. Ya. Makanya itu beda. eh, saya okay. saat ini kalau sudah cuple ke tempat hmm. oleh-oleh atau pusat wisata, hmm. nyampaikan kalau produk saya ditaruh di depan, saya bilang jangan ditaruh bisa. kena sinar matahari langsung, bisa nggak didalaman. Tapi kalau okay. misalkan okay. dengan sesuatu alasan yang nggak bisa, lebih baik saya cut aja, saya nggak usah cuple ke situ daripada oh, iya. nanti daripada produk saya menjadi jelek. Oke oke. Kalau sudah ini, jadi sudah ada dicantumkan juga ya ini kode produksinya kemudian baik digunakan sebelum berapa ini sudah jelas juga dicantumkan jadi pemirsa juga jangan khawatir untuk kualitasnya ini sudah expired tidak sudah tercantum di kemasannya ya di situ ada kode produksi dan ini saya tahu misalkan uh, dari luar Betul. ada telepon pak kodenya hmm. berapa sekian sekian oh, oh langsung, berarti itu, itu masih. dibuat tanggal sekian oh, kemudian okay. ada di situ ada minyaknya saya karena maksimalnya hmm. cuma dua kali penggorengan ya okay. uh, saya langsung ganti oh, iya. jadi saya pakai gunakan minyak yang berapa saya tahu oh, iya. dari kode ini itu. yang saya lihat juga tadi kalau biasanya rambak seperti ini kan biasanya nyerap minyak ya ini yeah. Tidak nyerap minyak sama sekali. Sebenarnya nah, itu ada tekniknya sendiri. Ada teknik, ada teknik juga. Oh, iya. di spinner atau uh, ya ada tekniknya sendiri. Ada nah, itu teknik menjadi rahasia ya. supaya produk saya menjadi wow, nilai okay. ini yang membedakan dengan produk yeah. yang lain luar biasa yeah. luar biasa. Yeah. Jadi benar. Uh, tadi secara tekstur, secara rasa luar biasa ini dan yang ya itu, Kayaknya ini menjadi tagline khusus ini nih maram ke ini, nggak nyeret ke ya, iya. nggak nyeret Mudah-mudahan. Ya? Jadi setelah okay. nikmatnya semakin ramah maram, mungkin khusus rambak. Ya, makanya istilahnya nggak nyeret cuma bahasa Jawa <laughs> Indonesia nggak nyeret itu yang, yang nyeret gitu. itu apa ya? Nggak ya, <laughs> macet di tenggorokan gitu. Gak <laughs> deh, saya berpikir mungkin ditinggurukan. Betul, <laughs> saya berpikirnya ke sana juga. Saya <laughs> okay, udah berpikir okay. kalau itu menjadi tagline-nya sehingga tapi apa bahasanya gitu? Sedang nyari-nyari itu masih dicari yeah, ya. Iya. Oke-oke luar biasa luar biasa silahkan bisa disampaikan Pak kira-kira ini kalau sobat si Jawara bisa, ingin pesan atau apa nanti silahkan sampaikan nomor WA nya nama sosmednya dan info pesanan dan sebagainya silakan ya. eh, terima kasih eh, kepada sobat Jawara semuanya jadi saat ini saya Produsen dengan brand marmke jadi bisa apa, untuk menjadi reseller karena kita ingin membangun suatu jaringan pemasaran yang lebih bagus sehingga bagaimana ada win-win solution yang saling menguntungkan. Uh, jadi uh, bisa menghubungi ke nomor 08155031916. Jadi ada WA, ada teleponnya, kemudian uh, atau Instagramnya ada marmke nomor satu. Ya, Itu kemudian ada Facebooknya ada Maremki dan emailnya maremki nomor satu at gmail.com itu yang bisa kami tunggu untuk misalkan ada reseller silahkan nggak usah sungkan-sungkan kita bisa komunikasi nanti bisa bagaimana yang paling terjalin suatu kerja bersama yang saling menguntungkan betul sekali luar biasa jadi bagi sobat Jawara pecinta jajanan ya Apapun jenisnya Ternyata di Pak Marjono ini ada Silahkan nanti jangan lupa catat WA-nya Dan sosmed yang tertera di bawah ini Baik uh, Bapak Marjono Terima kasih atas kedatangannya di podcast kami Semoga usahanya lancar Sukses dan jaya selalu Bila tidak ingin ketinggalan informasi Kegiatan dari UPT Pelatihan KUKM Provinsi Jawa Timur Ikuti terus Message kami di IG, FB Youtube dan Twitter Dengan nama UPT KUKM Jatim Jangan lupa like, comment and subscribe ya. Sobat sejawara yang berbahagia, demikianlah cara bincang jawara UKM kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Nurul Isa Ahmad selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih uh, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dukung selalu UKM kita dengan bela dan beli produk UKM Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.